Bu, ini loh ada putih telur buahnya mau diapain ini? Oh iya, besti-besti pasti banyak sisa putih telur di kulkas habis buat jajanan lebaran. Ya udah yuk, kita buat empek-empek putih telur. Waduh Bu, aku lo trauma buat empek-empek. Ini loh Bu, bekas meledosnya empek-empek 1 tahun yang lalu itu belum hilang. Enggak, ini loh pakai putih telur, enggak pakai ikan. Enggak mungkin meledos, tapi yang meledos, ya Bu. Cuman tinggal ditemplang-templong kabeh, putih telur, tepung tapioka, tepung terigu, garam, kaldu bubuk, kaldu jamur, merica, bawang putih. Tinggal mak, ber. Jadi dia memang cair. Yang udah diolesi minyak tadi ya, kita campur dengan daun bawang. Kita kukus 25 menit sampai 30 menit. A few moments later. Udah, setelah dingin, kita mau potong-potong. Sesuaikan selera aja ya. Es teksturnya itu mirip banget kan sama pempek yang asli. Ayo, goreng! Lalu kita goreng dan kita buktikan apakah ini meledos. Harusnya enggak lah ya, Besti. Harusnya enggak kok. Harusnya enggak. Rit, aku mau ke toilet, Rit. Tolong, Rit. Goreng, Rit. Silakan. Ya apa toh ibu iki padahal wis guna-guna ya aku wedi goreng pempek lek tambah ditinggal. Bagi yang takut goreng pempek takut meledos, boleh digunting-gunting seperti ini. Ini adalah pempek putih telur. Suntimun. Baru kita siram dengan kuah cukoknya. Gak kalah enak loh dengan pempek yang asli. Kalian kudu cobain. Buat kamu yang gak suka ikan, buat pempek dari putih telur, why not?